Nasib kontras Joel Corneli, sekejap dibuat euforia, kini mulai kena ospek bersama Arema FC. Dilansir tribunwow.com, nasib tak mengenakan kini tengah menggelayuti pelatih asal Brasil, Arema FC, Joel Corneli. Datang dengan dibanjiri keraguan Aremania, Joel Corneli berhasil bayar tuntas keraguan itu dengan satu gelar pramusim untuk Arema FC, Piala Presiden 2024. Gelar yang membuat Arema FC layak menyandang Raja Piala Presiden karena sukses menjadi jawara 3 edisi berturut-turut. Keberhasilan Joel Corneli berikan gelar Piala Presiden 2024 tumbuhkan asa Arema FC dapat berbicara banyak di musim 2024-2025. Sayang, di laga perdana, Arema FC gagal memanfaatkan status tuan rumah ketika ditahan imbang Dewa United 0-0. Berujung pada kekalahan perdana di musim 2024-2025 kontra Borneo FC di markas sendiri dengan skor 0-2. Beruntung, dalam dua laga berat selanjutnya kontra Persib Bandung dan Bali United yang saat itu berstatus sebagai tim tandang sukses diselesaikan dengan hasil seri. Bahkan, pada laga selanjutnya, Joel Corneli persembahkan kemenangan perdana kontra PSM Makassar dengan skor 1-0. Kemenangan itu serasa spesial karena didapatkan dengan status away. Euforia itu benar-benar membuat terlena skuad Arema FC, di mana, pada akhirnya PSS Sleman berhasil berikan kekalahan kedua bagi Singo Edan. Arema FC gagal manfaatkan performa angin-anginan PSS Sleman hingga harus terkapar dengan skor 3-1. Meski menelan kekalahan kontra tim yang tengah angin-anginan tak lantas membuat Joel Corneli panen sorotan tajam. Nampak jelas Aremania masih memaklumi kekalahan itu dan tak banyak terdengar desakan out yang ditujukan kepada Joel Corneli. Akan tetapi, jika tak kunjung bangkit, bukan menutup kemungkinan ospek yang ia rasakan bakal terus dialami hingga membuatnya angkat kaki. Patut dinantikan bagaimana kiprah selanjutnya Joel Corneli bersama Arema FC. Bikin satu gol, penyerang Arema jadi kandidat Striker of the Week Pekan 5. Dalberto Luanbelo jadi kandidat Striker of the Week Pekan 5 Liga 1 2024-2025, penyerang Arema tersebut bikin satu gol kemenangan ke gawang PSM Makassar. Pemain asal Brasil ini menampil peran antagonis dengan menjebol gawang PSM pada awal babak kedua, gol itu dilesakkannya dengan sundulan kepalanya sambil menjatuhkan diri menyambut assist William Marcelinho. Gol itu merupakan gol kedua Dalberto bersama Arema musim ini, selain menyumbangkan gol, pemilik jersey bernomor punggung 94 itu melakukan 21 operan sukses. Dalam daftar Striker of the Week di pekan 5 ini, Dalberto ditemani satu penyerang asing dan satu penyerang lokal, ada Mariano Peralta dari Borneo FC Samarinda dan Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya yang sama-sama mencetak gol.